Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Yulianti yang bikin video di bebek sawah. Saya minta maaf khususnya pemerintahan Indonesia dan masyarakat Indonesia. Saya tadi itu bikin video cuma canda-candaan. Mohon maaf ya pemilik tempat makan bebek sawah. Saya cuma bercandaan yang buat teman-teman. Tidak ada maksud apa-apa karena girang-girang jadi keceplosan. Mohon jangan diperpanjang permasalahan ini. Saya mohon maaf ya semua rekan-rekan masyarakat Indonesia dan Indonesia di seluruh tanah air, khususnya bebek sawah yang di Sumatera Barat ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ketedoran saya ini dalam berbicara karena sanang hatinya ada di kampung. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tolong jangan diperpanjang ya Pak yang sebagai pemiliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa aja kita nggak ada yang di lockdown, nggak ada pembatasan dan sekat-sekat. Tuh lihat tuh rame, nggak ada, bebas semua. Gak ada jaga jarak, padang aman, tidak takut sama corona, corona takutnya sama kolor sinana. Lihatlah, lihat, saya lagi di Padang, makan di restoran kampung sawah, bebek sawah, rame, gak ada jaga jarak, ada, bebas. Kenapa kita di Jakarta kok pada panik semua? Udah jangan panik. Terus saja lawan pemerintahan zolim. Ayo di Padang kota bebas makan apa aja kita. Gak ada yang di lockdown, gak ada pembatasan dan sekat-sekat. Tuh lihat tuh rame, gak ada. Bebas semua. Gak ada jaga jarak, padang aman, tidak takut sama corona, corona takutnya sama kolor sinana. Lihatlah, lihat, saya lagi di Padang, makan di restoran kampung sawah, bebek sawah, rame, gak ada jaga jarak, ada, bebas. Kenapa kita di Jakarta kok pada panik semua? Udah jangan panik. Terus saja lawan pemerintahan zolim. Ayo.